maling lagi? Emang kerjaan gua maling? Kenapa emangnya? Bukannya lu orang golai? Ngapain lu ngurusin gua maling atau bukan? Itu wilayahnya Taki. Gua cuma bilangin aja. Nanti dia marah lagi sama lu. Kalau iya kenapa? Kasih tahu lu sama temen lu si Taki. Cuma sama-sama cari duit. Gak usah ribet. Eh tunggu sebentar. Tadi lu nyopet ibu-ibu. Gua cuman aneh aja ngelihatnya. Aneh apanya? Lu gak kasihan sama ibu-ibu itu? Hah? Lu kan punya orang tua juga. Kalau misalkan itu nyokap lu, ibu lu, dimalingin, lu tega gak? Lu udah selesai ngomongnya? Gua gak ngerti lu ngomong apaan. Gak usah ceramain gue. Jangankan mobil. Duit aja ibu gua kagak punya. Jadi gak mungkin ibu gua dimalingin. Beda sama ibu kaya tadi. Harta dia banyak. Gak salah dong kalau gua ngambil hartanya dia dikit. Paham? Gua peringatin lu sekali lagi. Jangan pernah campurin urusan gua lagi. Gua gak kenal sama lu. Pinggir. Ingat-ingat orang ini lagi. Lu kan udah bilang berkali-kali. Anggap aja dia udah mati. Dia ini kejam, Bu. Jangan ngomong gitu, Robert. Biar bagaimanapun juga, dia adalah bapak kamu. Tanpa dia, kamu gak ada, nak. Tapi Ruben gak peduli. Dia yang udah bikin ibu menderita, sadar gak? Pokoknya Ruben gak mau tahu, jangan sebut nama orang ini lagi di rumah ini. Ingat itu. Gua gak mau tahu. Mana duit simpanan lo? Gua sering lihat lo dikasih duit sama si Ruben. Mana cepetan, gua mau bayar utang. Gua kalah juru ini sama si Otoy. Cepetan, mana duitnya? Itu Pak, jangan gitu. Uang itu buat berobat ibu, Pak. Sama buat kita makan hari-hari. Kasihan si Ruben, Pak, cari duit terus. Kalau Bapak ngabisin secara begitu. Kamu berani membakar? Cepat, mana duitnya? Enggak ada. Cepat. Pak, udah, Pak, udah. Ini apa lagi? Anak kurang ajar. Kamu berani bentak Bapakmu? Bisa gak sih? Satu hari aja Bapak gak bikin ibu nangis. Mana duitnya, cepat, mana? Mana cepat, gua butuh duit! Tapi emang butuh Bapak! Rumah sampai ibu hidup lebih tenang kalau Bapak ada di sini! Oh gitu! Oke, gua cerai ini ibu lu! Gua gak mau urus ibu lu yang sakit-sakitan dan anak kurang ajar kayak lu! Pergi! 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 Jangan ganggu ibu gua lagi! Udah bu, udah ya. Ibu tenang bu. Ada Ruben di sini. Bapak nggak mungkin apa-apain ibu. Ya,